Selamat berjumpa kembali pemirsa channel Palsu Lele. Masih dari informasi selebritis. Tersebar sebuah kabar yang cukup deras di media sosial Facebook tentang aktor laga asal Hong Kong, Jackie Chan, yang dikatakan telah resmi memeluk agama Islam. Kabar ini tentu bikin netizen kaget dan tak sedikit pula yang menanyakan kebenaran kabar tersebut. Kabar itu dimuat di situs berita post.com yang kemudian disebarkan oleh akun Facebook bernama Asdar Gawa pada Selasa 11 Februari 2020. Sedangkan dalam foto terlihat Jackie Chan sedang selfie dan menggunakan peci berwarna hitam. Alhamdulillah, akhirnya aktor laga yang terkenal Jackie Chan sudah resmi memeluk agama Islam. Baca selengkapnya, begitu keterangan yang ada dalam unggahan tersebut. Tapi apakah benar kalau Jackie Chan sudah mualaf? Akhirnya, Medcom selaku situs pencari fakta menelusuri kabar itu. Dan ternyata hoax. Ya, sebab klaim Jackie memeluk Islam sudah terjadi cukup lama, beberapa tahun yang lalu. Soal Jackie Chan yang menggunakan peci itu terjadi saat dirinya mendapatkan gelar datuk yang diberikan oleh Tuanku Al-Haj Abdul Hakim Muazzam Shah dalam rangka Federal Territory Day. Pemberian gelar itu lantaran Jackie dianggap turut mengharumkan nama Malaysia. Nah, kesimpulannya, Jackie Chan tidak pernah memeluk agama Islam. Kabar ini bahkan sudah tersebar cukup lama. Namun semua kabar itu salah alias hoax. Informasi ini masuk kategori hoax jenis false, konteks atau konteks keliru. False konteks adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Bagaimana menurutmu?